acara perpisahan untuk Andres Iniesta yang telah bersama mereka selama 3 tahun di Liga Jepang. Acara perpisahan digelar usai pertandingan Vissel Kobe melawan Consadole Sapporo yang berakhir satu sama. Perpisahan berjalan emosional untuk mantan pemain Barcelona ini yang hanya bermain selama 38 menit musim ini. Namun di laga terakhirnya pelatih memasukkan Iniesta dalam daftar starting lineup dengan menggunakan ban kapten. Iniesta ditarik keluar pada menit 57 dan digantikan Daisuke Sasaki. Usai pertandingan, para penonton memegang spanduk bertuliskan Gracias Iniesta. Selama membela Kobe, Iniesta membantu Kobe memenangi Piala Kaisar dan memimpin Kobe ke semifinal Liga Champions Asia.